Hai semuanya, aku Danang. Aku ngajakin kalian buat jadi saksi terpilihnya bintang dangdut baru di ajang pencarian bakat yang paling bersinar di tahun ini, apalagi kalau bukan di Rising Star Dangdut. Makanya, yuk tonton terus di MNC TV dan RCTI Plus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Rising Star Dangdut ya. Dukung juga peserta favoritmu di aplikasi RCTI Plus. Caranya gampang banget. Download dan buka aplikasi RCTI Plus, lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut, pilih dan vote peserta favoritmu. Oke, selamat menonton. Jangan lupa Rising Star Dangdut. Nama saya Harun, usia 28 tahun, asal dari Cilegon, Banten. Untuk kalian semua yang udah dukung sampai saya bisa di top 5 ini, alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan banyak berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang telah mendukung saya sampai bisa di tahap ini. Cilegon, Banten, aja kendor. Mencet bintang. Tuh kan lagi-lagi. Astaga. Ini kenapa sih? Saya mencet Kendra, saya mencet. Saya mencet lupa lagi. Siapa namanya?
Ya, siapa namanya? Devta. 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 Justru saya setuju sama Devta. Ngapain kamu gak perlu pencet kok memang kurang bagus malam hari ini. Oh, kok gitu? Yes. Coba kita dengar dari pendapatnya. Ya. Bunda. Saya setuju sama kamu Devta hari ini. Kita tanya Devta dulu. Devta kenapa gak mencet? Kasihkan joget. Aku kasihkan joget katanya dia. Oh, kalau alasan kasihkan kamu joget. Kasihkan joget emang kamunya aja pelor. Kayaknya kamu cemburu ya. Kamu cemburu ya. Coba. Mas Tio. Liriknya tadi yang ref diulang lagi. Ya itu kamu yang tadi. Itu sih yang referen awal. Yang kedua. Tentu saja dia tak mau mengalah. Coba, melepas. coba. Harusnya itu. Ya. Tapi gini ya, sebentar Mas Tio. Bentar Mas Tio. Om Tio. Bunda. Bentar Mas Tio. Kamu tadi nyanyinya waktu di interlude baru masuk. Tapi malam hari ini kita itu harus tepuk tangan dulu sama yang punya band Mas Tio. Ini malam hari ini tuh musiknya loh. Musiknya, aransemennya itu. Cucok marpucok. Mantep banget ya Bunda. Om Tio-nya bagus ya. Ya dikasih aksen-aksennya bagus. Ya. Nah, tapi Harunnya kenapa hari ini Harun? Kamu ada masalah padahal apa udah hari bagus ini? Banget loh. Ya, coba deh. Itu tadi di refren. Ada lagi terus yang ini. Mungkinkah di nanan yang dikasih drum aksen yang staccato tadi. Itu kamu tuh punya keluar semuanya. Benar. Mau dicoba, mau dicoba dulu aja kali ya. Coba Om Tio, mohon izin Om. Yang mana dulu nih? Yang depan. Yang aksen, awal-awal aja yang awal-awal. Yang awal, aksen Om yang dikasih staccato. Nanan. Kiranya cinta segitiga kan mencapai bahagia. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Sampai ref. Cintanya. Terus. Cintaku. Terus saya. Terus Mas Tio. Padamu. Ke refnya. Langsung refren awal ya. Tirada menkitajo. Tentu saja dia tak mau mengalah, melepas dirimu untukku. Dan begitu juga aku tak kuasa melepas dirimu untuknya. Oke, ya. Bagaimana better? Gini, anak-anak ini kan dikasih PR, dia di tengah-tengah lagu harus mengimprovisasi dari mana mereka berasal. Yeah. Jadi kayaknya memang agak terbebani di situ. Jadi ketika dia balik ke musik yang aslinya, akhirnya lari, fokusnya gagal gitu. Oh. Ada yang seperti itu. Dan ini terjadi di Harun. Sebenarnya udah benar, cuman ya karena dia berbaginya emang gak gampang loh. Tapi kita harus apresiasi anak-anak ini. Keren. Ya. Oke. Terima kasih Mama. Tapi yang jelas di lima besar ini Harun juga harus hati-hati. Walaupun eksekusinya juga udah cukup bagus. Tapi semua juri ini memang memencet ya. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah food yang ada di luar sana yang mendengarkan kamu secara detail. Itu kamu harus hati-hati banget. Siap. Oke.